Sahabat Kece, sebanyak 14 pemain Indonesia akan berlaga di babak 32 besar, di mana lanjutan babak pertama ini akan berlangsung pada Rabu 6 Juli 2022. Dan berikut daftar pemain yang akan berlaga di hari kedua Turnamen Super 500 Malaysia Masters 2022. Di lapangan 1, ganda campuran Rehan Novel Kus Haryanto akan menantang unggulan pertama di Capel Pua Paranukro dan Subsidiary Ratanachai, wakil Thailand. Sementara di match keempat, Kim Wonho dan Jeong Naeun, ganda campuran Korea, akan menghadapi wakil tuan rumah, Ho Pangron dan Toh Away. Sementara di match ketujuh, menampilkan tunggal putra Malaysia, Liu Daren, yang akan menantang unggulan 8 dari Hong Kong, Ang Kalong Angus. Pada match ke-10 lapangan 1, ganda campuran Hafiz Faisal Serena Kani dari Indonesia akan menghadapi wakil tuan rumah, Sung Ju Fan dan Go Liu Ying. Sementara di match ke-14 atau terakhir di court 1, ganda putri Melani Mamahi dan Triola Nadia akan menghadapi pasangan Jerman, Linda Effler dan Isabel Hau. Sementara di lapangan 2, pertandingan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan menampilkan Akane Yamaguchi, unggulan pertama tunggal putri, versus Michelle dari Kanada. Sementara wakil Indonesia akan bertanding di match ke-6, yakni tunggal putri non-pelatnas, Fitriani, yang akan menghadapi pemain Estonia, Kristin Kuba. Anthony Shinisuka Ginting, yang menjadi unggulan ke-6 tunggal putra, akan menghadapi wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di match ke-8. Sementara pada match ke-10, mempertandingkan wakil Indonesia lainnya, Gregoria Mariska Tunjung versus Ki Suefe dari Prancis. Dan di match ke-13, wakil Belgia keturunan Indonesia, Liano Tan, akan menghadapi tunggal putri unggulan 4 dari China, Chen Yufei. Sementara dari lapangan 3, match pertama dibuka antara ganda campuran Belanda, Robin Tebeling dan Selena Piak, dengan menghadapi wakil Chinese Taipei, Li Jehui dan Suya Qing. Wakil ganda putri Indonesia akan bertanding di match ke-5, yakni juara Malaysia Open 2022, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan menghadapi wakil Thailand, Supi Sara Paisamran dan Putita Supajirakul. Sementara di match ke-8, Tommy Sugiarto akan menghadapi tunggal putra dari India, Paru Palli Kashyap. Match ke-10, lapangan 3, mempertemukan ganda campuran Indonesia, Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella, yang akan menghadapi wakil Thailand, Supak Jomkoh dan Supi Sara Paisamran. Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo akan berlaga di match ke-12 dengan menghadapi Lee Chiu Kyu dari Hong Kong. Dan pada match terakhir lapangan 3, mempertemukan tunggal putri Thailand, Thorn Pawe Cho Chu Wong, dengan menghadapi wakil Denmark, Lin Hotchmark Kairfeld. Sementara di lapangan 4, ganda campuran wakil Indonesia, Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Mentari, akan berlaga di match ke-3 dengan menghadapi wakil Denmark, Matias Tiri dan Emily Maglun. Sementara di match ke-4, Kun Lafut Vitisan dari Thailand akan menghadapi tunggal putra China, Lu Guangsu. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan berlaga di match ke-9 lapangan 4 dengan menghadapi wakil China, Zhang Yiman. Sementara ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, akan menghadapi Aswini Ponapa dan Reddy Nsiki, ganda putri India. Dan di match ke-12, tunggal putra Jonathan Christie akan menghadapi wakil Taiwan, Wang Sui. Sementara pada match ke-13, mempertemukan tunggal putri Denmark, Lynn Christopherson versus Pitayapon Chaiwan dari Thailand.